Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizka dan saya Boya dalam channel YouTube Chandra Dimuka TV dalam program Bejajo, berjalan-jalan sambil sanjo. Nah, kali ini kita di episode yang terakhir. Spesial ya, karena kita udah ngejalanin 10 episode nih. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang kendala-kendala yang kita jalani selama ya, bikin selama syuting 10 episode yang sudah dijalani ya. Jadi kalau dari aku sih, dari Rizka dulu deh, kendalanya seperti apa gitu. Dan untuk silakan. Kalau dari Rizka sih, soalnya sering mendadak. Nah, dari produsernya kan tanya Rizka dari Layo. Ini kalau mendadak tuh kadang kita kesepakatan nih, ada tempat yang memang bisanya kita udah jadwalin, tapi dia bisanya hari kapan. Jadi itu dimajuin. Jadi mendadaknya bukan karena aku gitu, tapi memang baik, kesepakatan tempat yang minta untuk bisa didatengin di hari itu gitu, Rizka. Apalagi nih ya. Kendalanya juga kalau di luar kan hujan. Biasanya kita kemarin di Jakabaring yang hujan. Iya, betul sekali. Itu nggak nyalain ya, yang namanya di lapangan hujan, panas, ataupun kendaraan pecah ban, ataupun ya apalah itu kejadian di luar. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di 10 episode. Nah, kalau dari apa ya, Rizka pribadi nih, untuk pembawaan kita ini seperti apa gitu. Mungkin yang menilai kan orang nih gitu. Tapi kan kita pasti ngerasa, oh kita ada sudah kurang bagus nih ya. Iya. Tapi menurut orang tuh belum tentu bagus. Iya. Gitu. Tapi dari Rizka sendiri sih kurang maksimal, bukan kurang maksimal sih. Kan misalnya kita ada kendala tuh di pecah ban itu kan sering telat bikin video kayak itu. Dan juga ngapain juga sering telat dari editing juga kan. Nah, nanti kita bahas dari editing. Iya, karena kita nggak berdua ya, malam ini kita akan bersama videografernya, fotografernya, dan editingnya. Mungkin editingnya bisa kita marah-marahin nanti di sini. Janganlah gitu. Nah, jadi teman-teman, kita udah ngejalanin 10 episode. Kita udah memilih ya, dari 10 episode kita udah memilih 5 episode yang menurut kita spesial ya, bukan spesial karena apa, karena sesuai view-nya juga, penontonnya juga itu memang banyak di 5 episode itu. Jadi kita akan bercerita juga gitu. Jadi tentunya setelah menjalani 10 episode ini banyak pengalaman yang kita dapat ya, terutama kita berdua. Mungkin juga kemarin sempat dibantu sama Sherly beberapa episode ya. Jadi nanti, tapi Sherly nggak bisa hadir hari ini. Untuk Sherly, terima kasih sudah bantu kita. Tentunya banyak sekali pengalaman di 10 episode ini. Kita ketemu orang, bercerita tentang sejarah Palembang, makanan-makanan Palembang, wisata-wisata Palembang gitu ya. Tapi bukan hanya dari sisi kendala dari kita berdua sebagai host dan kendala umum ya, seperti hujan dan lain-lain sebagainya. Kita akan berbicara tentang bagaimana kendala editingnya, bagaimana pada saat terutama videografer dan fotografernya nih, sudah ngejalanin 10 episode, bagaimana dia ngikutin kita berdua yang reseh ini ya. Kadang kepanasan pun kita kadang marah gitu ya. Kadang hujan pun kita mau minta payungin, ya itulah artis ya gitu ya. Jadi enggak lah, itu main-main ya. Jadi di segmen kedua, Rizka, kita akan ajak ya rekan-rekan kita yang selama ini membantu ya, yang memang di apa, program Bejajo ya, karena kita dibentuk dari awal itu ada orang empat. Nah, jadi ikuti kita terus berdua malam ini, dan setelah ini kita nggak akan berdua, kita akan ditemenin ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin Bejajo.
Oke, balik lagi di program Bejajo. Apa itu Bejajo? Berjalan-jalan sambil Sanjo. Kembali lagi masih di episode spesial 10 episode yang sudah kita jalani. Tadi kita udah mendapat ataupun kita udah memilih 5 episode yang terbaik menurut teman-teman Bejajo dan juga dilihat dari penontonnya gitu ya. Ada apa aja Rizka udah kita pilih dari 10 episode? Yang pertama ada episode 1 itu di rumah makan Sari Nande. Nah, yang pertama itu ada di rumah makan Sari Nande, tepatnya di Jalan Ratna. Yang untuk episode 2 itu Sekanak Bersole. Sekanak Bersole itu pada saat di episode kedua ya. Dan juga itu bersamaan kita makannya di Pempek Plamboyan pada saat itu. Dan untuk episode ketiga itu Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan Mahmud Badaruddin II. Kita dibantu juga sama teman-teman duta budaya. Benar sekali. Cek Bagus dan Cek Ayunya. Cek Bagusnya aja ya yang hadir ya, dibantu juga. Itu salah satu episode terbaik ya. Nah, yang untuk keduanya silakan Boya disebutin. Nah, ada episode ke-8. Episode ke-8 itu saat kita ke Benteng Kuto Besak dan ke Masjid Cheng Ho. Nah, itu luar biasa ya. Satu hari langsung dua tempat kita jalani. Dan juga ada di episode ke-10, yaitu episode spesial Ramadan yang dimana kita berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar yang ada di Gandus. Itu sangat luar biasa ya, pengetahuannya tentang Al-Quran dan lain-lain itu kita masuk ya, walaupun baru itu udah menjadi spesial dan banyak. Nah, ini udah ada 5 episode nih Rizka. Sesuai janji kita tadi, kita tidak berdua, tapi kita akan mengundang video-videografer kita yang membantu kita. Kita akan tanya juga seperti apa kendala mereka. Silakan untuk teman-teman untuk bergabung bersama kita di sini ya. Jangan kami berdua saja. Kalian akan kami marah-marahin di sini. Mau di tengah pun boleh. Di pinggir aja. Kita singkirkan dulu ya laptopnya. Oke, Rizka. Sekarang kita udah berempat. Benar. Dari awal ya, Bejajo ini dibentuk kita udah berempat. Mic-nya ada 2 ya. Udah kita lepas dulu yang kita biar obrolan sama kedua orang-orang terbaik kita ini. Saya enggak mau kenalin kalian, silakan kalian tampil di depan kamera. Ya, selama ini kalian ada di belakang kamera. Kalian ngobrol. Kalian cerita gimana nih di depan kamera? Enak di depan kamera atau di belakang kamera? Dua-duanya dong. Oke, dari siapa dulu? Dari editor dulu. Oke, siap. Oke. Nama saya Muhammad Farhan, saya editor di Bejajo. Dan juga teman saya mungkin. Oke, nama saya Wendra Karisma. Di program Bejajo ini saya sebagai videografernya atau kameramen. Nah, editor, kameramen. Mau kita apain Rizka? mungkin gini, tanya dong, selama 10 episode ini udah kita jalanin untuk Wendra, Farhan, ini kendala, ini kita berbicara kendala di lapangan dulu deh. Okay. Pada saat itu bagaimana nih kami berdua, mungkin kalian bisa nilai apakah kami ini apa, kalau kata orang banyak kendala, nak ngatur-ngatur diri dewek mungkin pernah aja itu, kami minta maaf lah di sini. Yeah, boleh. Ayo mulai. Dari Wendra dulu. Boleh. Mungkin. Mungkin untuk kendala dua host ya, bisa dibilang ya, namanya kita baru-baru belajar, itu kan pasti banyak tuh yang kena kesalahan dari episode 1 yang benar-benar banyak lah, yang masih bicaranya masih ngelantur, masih ini masih lah, tapi semakin episodenya semakin naik-naik, tapi semakin tertata, semakin rapi, jadi semakin episode itu semakin diperbaiki lah atau ditingkatin lah. Dan untuk pesan buat Rizka, Kak, jangan lagi dengan cengengesan tiap ini. Ya, mungkin itu aja untuk editor ya. Kalau untuk saya sih, ya seperti kata Wendra tadi, kedua presenter kita di Bejajo ini sering kata-katanya itu loh,
agak kurang-kurang, agak sedikit ngantur. Ya, tapi terlepas dari itu kan, alhamdulillah kedua presenter kita sudah lebih baik dari tiap episode ke episode yang lanjut-lanjutnya. Mungkin itu. Balik lagi ke semuanya, balik lagi ke proses. Iya, ya, benar-benar. Kalau untuk misalnya di lapangan nih, apa sih kendala yang tersulit dari videographer kita? Oke, untuk kendala apa ya, misalnya kendala yang namanya kita kan, program kita kan di luar tuh, pasti banyak lah kendala cuaca, kendala kendaraan itu pasti banyak tuh. Tapi semakin itulah kayak keseruan kita itu, keseruan tim penjajah tuh paling seru gitu, daripada yang kayak yang lain itu kan. Ya, bukan. Cuman mantep-mantep aja itu kan, tapi yang lebih asik tuh kami gitu. Barangkan apa ya, adalah kesan dan apa ya, terasa banget gitu kan. Apa ya, yang baraknya ya panas, sama ya kepanasan, iya, kehujanan-kehujanan bareng. Jadi banyaklah hal-hal yang tak terduga tapi asik untuk dinikmati gitu, mungkin proses dan kendalanya. Dari Kak Farhan ada tambahan untuk kendala kita di lapangan? Untuk kendala di lapangan sih ya, ya benar ke seperti kata Wendra tadi, dari kendala cuaca. Ada juga kendala alat, kadang suara mic hilang-hilangan, tiba-tiba habis baterai. Iya benar, memori penuh, lupa di backup, file hilang, itu kacau itu. Itu masih file hilang itu masih ada tanggung jawabnya di Wendra. Wendra yang hilangin. Ya apalagi nih? Untuk gini, untuk editing nih. Nah, apa nih kendala terbesar editing? Nah, kita sempat break sejenak karena laptop rusak dan alhamdulillah ya, dari kampus memang support kita ya, diberikan alat gitu ya. Itu gimana nih kesulitannya selain ada kita sempat break sebentar itu? Ya, kita kemarin sempat break syuting itu hampir 1-2 bulan, dari bulan Januari sampai Februari atau Maret itu. Juga terkendala juga alat untuk editing itu laptop kemarin sempat rusak, dan juga alhamdulillah ada alat baru di kampus kan, di studio itu disediakan PC untuk editing. Jadi terima kasih lah untuk ya, juga alhamdulillah setelah ada PC yang baru itu kita tim Bejajo jadi bisa melanjutkan episode-episode yang belum terlaksana kan. Ya itu mungkin. Berbicara tentang alat, menurut aku sih ya, karena aku dan Rizka sebagai host ya, jadi kita nggak terlalu memikirkan itu ya, tapi saya masih memikirkan karena saya produser. Anda produser, Anda tanggung jawab. Iya, ya. Tapi aku nggak terlalu alatnya seperti apa, yang penting kalau aku minta tolong alatnya dibantu, disiapin sama Kak Paran, disiapin sama Wendra gitu kan. Untuk detailnya aku nih kurang paham gitu kan. Nah, menurut Kak Farhan dan Wendra nih, selama 10 episode gimana alat-alat yang disediakan dari kampus, adakah sudah cukup ada gitu ya. Atau perlu kita tingkatkan lagi? Nah, mungkin jadi bisa dijelaskan dulu alat-alat kita itu gimana sih? Bebas dari Wendra. Siapa? Wendra dulu deh. Oh, Wendra ya, oke. Jadi misalkan untuk alat kita syuting itu udah cukup lah untuk sebagian kita, untuk project-project yang kayak gini itu udah cukup lah. Akan tetapi ada baiknya itu kan ada enggak ditingkatkan lagi biar makin kualitas kita makin meningkat gitu kan. Jadi enggak harus stuck di situ terus gitu. Jadi ada peningkatan lah dari yang episode 1 sampai yang seterusnya nanti, itu kan ada peningkatan lah. Jadi semakin alatnya juga menunjang, kita juga pasti lebih baik lah untuk ya, memproses ini ya, program Bejajonya nanti. Mungkin dari ya kita, benar itu seperti kata Wendra tadi, untuk upgrade alat lah, untuk upgrade alat untuk bisa kita dari kru-kru ini bisa memaksimalkan proses syuting episode-episode yang kurang, bukan yang kurang ya, yang kurang maksimal lah. Ya mungkin lanjut.
apalagi? Tentunya ini kita akan 10 episode ini, belum lagi episode program-program yang lain gitu kan. Mungkin kita sering bertabrakan waktunya di jadwal ya. Itu mungkin menjadi kendala kita juga ya. Kadang kita udah sepakat sama pihak tempat yang mau kita kunjungi, tapi kita bertabrakan ya. Itu menjadi kendala kita juga. Tapi April seluruhnya dari kampus ya sudah sangat luar biasa, mensupport banget, bukan hanya mensupport teman-teman yang tergabung di Chandra di Muka TV, tapi mahasiswa-mahasiswa pun disupport sama kampus ya. Nah, itu untuk sisi Paul Chandra di Muka, luar biasa ya, terima kasih ya. Sampai dengan 10 episode kita udah di support. Untuk kita mau bahas nih, kita kan udah milih ya, kita kan udah pilih sama-sama ada 5 episode yang menurut kita spesial ya, yang terbaik, entah terbaik mungkin dari segi penontonnya bisa kita lihat gitu ya, dari keilmuannya, pengetahuannya yang bisa kita ambil di sana gitu kan, dan juga sejarah-sejarahnya, proses-proses pada saat syutingnya mungkin itu bisa. Nah, di segmen ketiga kita akan ngobrol tentang itu, kita akan kupas satu-satu episode yang kita gimana, setuju? Setuju. Oke, untuk teman-teman jangan kemana-mana ya, ikutin kita terus. Balik lagi di Bejajo. Mungkin sebelum kita mulai bahas ya, kita kupas satu-satu episode ya. Aku mau ngajak Wendra, Kak Farhan juga untuk kita ucapin slogan kita bareng-bareng karena kita belum pernah nih bareng. Iya. Berempat langsung. Hafal kan pasti. Apa? Awas ya. Pecat kok ini kalau. Bejajo. Jalan-jalan sambil sanjo. Nah, Kak Farhan. Oke. Kita ini episode 1 nih. Ya, episode menurut 1. Kak Farhan sendiri ini episode 1 jelas yang pertama. Pada saat itu hostnya bukan Rizka ya, tapi ada Sherly ya. Ini yang pertama. Ini di rumah makan Sari Nandi. Menurut Kak Farhan itu gimana nih? Episode pertama nih. Ya, kalau episode pertama sih ya kita baru pertama kali turun ke lapangan untuk episode pertama itu di Sari Nandi. Kemarin alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala di lapangan, walaupun itu pertama. Juga di proses editing sih lancar-lancar saja. Dan juga itu walaupun episode pertama, alhamdulillah episode 1 itu jadi salah satu top view lah di salah satu episode Bejajo. Ya, mungkin itu, Boy. Ya, kalau dari aku sih di episode pertama itu kemarin ya, itu tadi kan. Ya. Mungkin kata-katanya masih belepotan gitu ya. Baru pertama kali. Dan juga aku juga baru pertama kali sebagai produser host ya. Yang namanya produser kita harus konfirmasi dulu, kita mau tanya-tanya dulu, belum lagi mau nyiapin prepare diri aku sendiri untuk menjadi host ya. Tentunya banyak sekali pengalaman di episode pertama itu. Terus kita belajar dan belajar terus. Itu tadi hasilnya walaupun pertama itu nggak mengecewakan ya. Itu menjadi bukti ya, bahwasanya okay, kalian bisa lanjut ke episode selanjutnya ya, begitu ya. Ada lagi nggak untuk di episode pertama? Mungkin cukup. Cukup ya. Jadi alhamdulillah kendalanya alhamdulillah enggak ada ya di sini. Walaupun kita pertama kali turun ke lapangan itu tidak terlalu karena banyak kendala lah. Di dalam ruangan juga. Iya, di outdoor. Di indoor. Di indoor. Terus ada apa lagi nih Rizka dan Wendra di episode berapa lagi nih? Nah, ini di episode
episode kedua ini ada Skana Bersolek. Nah, menurut Wendra itu kendalanya apa selama episode kedua kali ya? Episode kedua. Nah, untuk apa ya? Untuk yang episode kedua itu kan kita Skana Bersolek tuh. Nah, pas itu kan ketika kita syuting itu kan pertama kali kita syuting outdoor tuh. Ya. Pasti banyak lah kendala cuaca, kendala ini itu. Dan pas itu kami inget banget nggak ada yang namanya mic wireless ini, ya, benar, gitu, benar. Itu memang sangat-sangat kendala bagi kami karena si host ya bagusnya kan nggak mungkin dong kita di outdoor cuman mantep gitu kan, pasti harus ada jalan gerak. Jadi banyaklah kesulitan yang pas itu yang paling saya inget itu kesulitan di mic gitu kan. Tapi untungnya si Paul channel muka itu sangat-sangat berbaik hati, langsung. Oh apa nih, apa yang kurang, apa kita harus ada apa nih. Pas kami ngajuin, bu kita kayaknya kurang kayak gini deh. Misalkan kita mau syuting di outdoor itu kurang fleksibel gerak hostnya, dari gerak kameramennya juga susah gitu. Jadi langsung dibeliin nih, mic baru. Pokoknya udah sangat mempermudah kami lah untuk syuting-syuting di outdoor, gimana pun gitu. Pokoknya untuk yang kesulitan di Skana Bersolek episode 2 itu pokoknya cuma kendala mic mungkin kali kayak. Cuaca mungkin. Iya, cuaca. Kalau dari Rizka tuh sama saja ya, kayak si Wendra itu yang masalahnya itu sama cuaca sama mic itu. Soalnya kan itu jalan, bukannya berdiri di tempat. Nah, kalau dari yang itu alhamdulillah lancar ya, sampai Flamboyan. Iya, nah, sampai yang ke PMP Flamboyan itu. Nah, yang kendala yang kedua itu benar-benar apa ya, kita kayak terkuras lah, terkuras kayak langsung dua di apa ya, ibaratkan langsung dua tempat. Jadi benar-benar terkuras tenaga kayak, kayak ngerasain loh ini ya, rasanya syuting ya, bener-beneran syuting itu gimana, kayak langsung kayak langsung pakai baju-baju kayak gini kan, langsung kayak diliatin orang gitu kan. Awalnya kayak malu lah, biar kan kayak gini ya rasanya, kayak ini langsung ditanya-tanyain, kayak langsung ditanya-tanyain dari mana itu. Pokoknya satu kebanggaan lah. Jadi pokoknya pantengin terus aja berjaya kami, kan pasti akan terus berkarya buat kalian. Asik. Minjem. Lanjut ke episode pilihan kita yaitu itu, episode keempat. Iya. Episode keempat itu di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang ada di kawasan BKB Benteng Kuta Besar. Kuta Besar. Jadi gimana nih kak di episode itu? Ya kalau di bukan ya kalau di episode keempat itu sih lebih banyak. Baru dapat sih nambah banyak pengetahuan kalau di Museum ya, SMB 2 sejarah, iya ya. Tentang sejarah Palembang, dari Palembang Darussalam, dari Kerajaan Sriwijaya, dan juga ada prasasti-prasasti di dalam museum tersebut. Dan juga kalau untuk kendala sih tidak terlalu kendala, tetapi cuman yang unik di sana pada saat meliput dan syuting di museum tersebut, kami tidak boleh menggunakan lighting betul, karena sekali. Lighting tersebut bisa mempengaruhi gambar yang ada, yang terpajang pada museum tersebut, seperti gambar-gambar lukisan-lukisan dari sejarah-sejarah yang ada di Palembang tersebut. Takutnya nggak boleh lighting itu karena takutnya mengubah warna aslinya yang dari kualitas gambarnya yang tersebut. Jadi mungkin teman-teman sahabat bejaja juga bisa lihat bahwasanya di Sultan Mahmud Badaruddin II itu gambar kita agak gelap ya. Karena memang nggak boleh pakai lighting. Ya, dan di situ juga penerangannya agak kurang. Agak jadi, kurang ya udah gitu kan hasilnya. Dan juga alhamdulillah di situ di episode itu kenapa kita pilih, karena memang kita itu tadi kata Kak Farhan banyak benar-benar mendapatkan pelajaran di sana ya, pengetahuan sejarah ya, Palembang itu, tersebut itu luar biasa sekali di episode itu. Dan juga kita ketemu juga orang yang tepat ya, tour guide-nya dan juga dibantu sama teman-teman duta budaya ya. Teman-teman itu kebetulan dari kampus kita juga, Stisi Pol Chandra di muka gitu ya. Tour guide-nya juga itu sangat senior Bapak tuh. Iya, dia kalau kita ajak ngobrol itu enggak akan selesai saya episode hari itu. 2 jam itu jam, hampir jam. Kalau tapi episode, episode itu kita lama nunggu Rizka. Benar. Ya? Kemana tuh Rizka? Kan dari Indralaya. Indralaya. Kami lama nunggu dia. Nunggunya lama sekali itu di situ ya. Lanjut lagi. Ya, oke ini ambil. Nah, untuk episode selanjutnya yaitu yang keempat
Episode 8 itu ke Masjid Cinghu dan ke Benteng Kuto Besak. Nah, yang pertama kita kan ke Benteng Kuto Besak. Benteng dulu ya, benar-benar. Di sana tuh ada kendala atau tidak? Apa ya? Untuk kendala untuk yang di episode 8 itu mungkin enggak ya. Karena udah episode ke-8 nih, kita udah tahu yang mana yang harus kita ambil, tahu kayak udah apa ya? Udah ibaratkan udah tahu nih apa sih yang harus kita ambil, apa yang kita harus diskusi, udah tahu kayak dari tiap episode kan harus ada pemahaman lah. Oh, kayak ini, kayak gini, kayak gini. Jadi untuk episode 8 mungkin jalan dengan lancar ya. Teknis-teknis di lapangan udah mulai tahu lah apa sih yang kurang, apa sih yang mau kita laksanain itu udah sih. Tapi untuk yang ke Masjid Cenghunya benar-benar kayak iya untuk mendung. Tapi gimana ya? Mendung-mendung ya, tapi untungnya kita enggak hujan, kayak ada lighting juga kan, boleh pas itu. Jadi kita udah bisa kita maksimalin lah. Nah, di sana juga kan kita dibantu sama Cabal kemarin kan? Iya, Cabal. Itu tim posternya Sisi Sisi Pol. Chandra Buka TV. TV benar. Grafis andalan Nita. Mungkin kita bisa undang Cabal. Boleh. Iya, undang Cabal. Iya, sekalian gitu kan. Bagaimana prosesi prosesi. Bagaimana? Bagaimana? Kepada Cabal silakan masuk. Iya, Bal. Lah sini. Episode ke-8. Apa ya? Untuk yang kayak dari yang sebelumnya kayak museum itu kan kita banyak lah yang pelajaran dari Masjid Cenghu, dari ini gaya sejarah bangunan arsitektur masjidnya itu benar-benar kayak Melayu dicampur Cina. Nah, benar banget. Jadi suatu apa ya, khas lah dibarkan di budaya Cina masuk ke budaya kita. Jadi benar-benar arsitekturnya itu benar-benar perpaduan lah antara itu Melayu sama Cina. Itu aja sih deh. Mungkin dari itu aja untuk episode 8. Jadi episode pilihan kita juga. Iya, benar. Itu salah satu favorit lah bisa dibilang. BKB pun adalah ikon kita, Ampera gitu ya. Iya. Ah, ini ada Cabal tapi tunggu dulu ya, mantap-mantap di sana. Tunggu dulu kita. Episode kelima yang kita pilih dari 10 episode yang udah kita jalani itu ada apa, Kak? Ada episode terakhir. Bukan terakhir juga sih. Ini untuk menggenapi dari ke 10 episode kita, 10 episode pertama kita di program Bejajo. Itu ada episode ke-10 di Al-Qur'an Al-Akbar yang ada di Gandus. Al-Qur'an Al-Akbar. Benar. Ini baru tapi udah wow. Oh. Itu wow, sangat besar sekali itu Al-Qur'annya. Jadi kita mendapat pengetahuan kenapa sih bisa terbentuknya Al-Qur'an Al-Akbar itu, dibangunnya, pendirinya itu lagi mengukir di Masjid Agung. Iya benar, itu dia, Pak Shofatillah Mozaib. Dia tertidur, ketika tidur itulah dia mendapat mimpi ceritanya untuk membuat Al-Qur'an Al-Akbar. Jadi dia ada rasa tanggung jawab di mimpi itu, jadi bener, dia buatlah itu. Itu terus, salah satu tempat wisata religi yang ada di Palembang. Iya ya, benar. Betul sekali. Itu sangat jadi target turis-turis dari mancanegara, terutama yang negara-negara Muslim seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Jadi itu adalah apa ya? Sekarang bukan hanya Ampera, BKB gitu kan, tapi turis-turis tadi. Tujuan utamanya sekarang udah ke sana. Iya benar. Karena itu tadi Al-Qur'an terbesar di dunia. Tapi perlu dipenegasan, Al-Qur'an terbesar di dunia dengan diukir di kayu. Nah, di kayu. Yang kayu itu bahannya kayu tembesu. Kalau di Palembang. Dan juga untuk teman-teman kalau ke sana, pesannya ketika kita membeli apapun di sana itu sama saja kita bersedekah, kita ya, beramal ya. Benar. Pesannya seperti itu karena sebagian hasil itu disalurkan untuk membangun pesantren, untuk pokoknya untuk di sanalah pokoknya ya. Jadi sangat berkesan ya di benar situ ya. Tapi ada yang lebih berkesan apa nih? Di episode 10 itu benar-benar kayak apa ya? Itu pas bulan puasa dong kita ngomong gitu. Benar. Jadi kayak pertama kali syuting di bulan puasa itu ada rasa apa ya, perjuangan banget lah gitu, untuk panas-panas gitu kan. Aduh. Tapi berpuasa, tapi pokoknya tonton aja di episode itu, pasti kalian tahu lah apa sih uniknya dari Al-Qur'an terbesar itu. Ada lagi?
Ya, ini itu ya. Ya. Ada 5 yaitu episode 1. 5 episode terpilih. 5 terpilih. Nanti teman-teman bisa tonton ulang karena itu yang kami pilih. Ya, benar. Gitu ya. Ya, mungkin Boya langsung aja ini. Ini Cabal udah nunggu dari ada tadi. Ada Cabal ya. Tapi ditahan dulu. Oke, ya. Siap. Kamu mantep-mantep di sini. Siap. Cabal akan berbicara di segmen yang terakhir. Ya, silakan. Ya. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Bejajo. Jalan-jalan ke Basuki Rahmat. Di situ ada Jalan Swadaya. Kampus kami penuh rahmat. Jayalah selamanya. Stisipol Chandra di muka. Oke, kembali lagi bersama kami di Bejajo. Jalan-jalan sambil Sanjo. Sekarang kami alih sama mereka. Iya dong. Kami pengen iya. On ini on cam juga dong. Berarti kami hari ini. Jangan. Ya, kali ini kita sudah ada desain grafis dari program di channel YouTube Chandra di Muka TV. Itu ada Cabal. Oh iya. Cabal ya. Anak yang berprestasi ya. Iya. Gimana Bal? Langsung. Gimana Bal? Langsung. Makasih nih poster-posternya ya. Kamera. Apa sih yang mau disampaikan di sini? Soalnya bingung juga sih. Coba kenalin dulu. Ini loh yang namanya Cabal, tapi semua orang udah kenal dia. Iya. Konten kreator. Iya, ngabuburit nanti lah sama dia. Hai kawan-kawan semua, kenalin nama aku Iqbal. Mungkin lebih dikenal juga, lebih akrab dikenal dengan panggilan Cabal. Kalau aku pribadi sih di staff Chandra di Muka TV itu sebagai desainer dan pengelola sosial medianya gitu. Jadi hampir seluruh sosial media, postingan, terus pembuatan poster itu aku sendiri yang backupnya gitu. Mungkin setiap program itu kalau menurut aku ya punya kesulitan masing-masing tersendiri gitu. Karena gak seluruh program gitu aku bakal langsung ikut terjun ke lapangan juga gitu. Bejajo seperti apa sih Bejajo? Nah, kalau Bejajo sih. Kalau Bejajo itu selama aku sering ikut terus beberapa kali sering ngedit itu gimana ya? Pun sering ikut atau sering diajak nih? Oh iya. Enak enggak nih ikut? soalnya pengen ikut-ikutan aja sih. Soalnya kalau terlalu diem di apa tuh? Di studio terus gitu cuman buat ngedit ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada pengalaman lain. Cuman kalau langsung terjun ke lapangan ikut syuting sama kawan-kawan ya nambah ilmu, nambah pengalaman juga gitu. Ya sebenarnya kalau lihat pengalaman dulu belum bisa yang namanya desain-desain seperti itu. Cuman sesudah terjun di kampus terus sudah mulai masuk juga ke CTP ya nambah soft skill lah, bahwa kita tuh nggak sekedar harus gini-gini aja gitu. Waktu itu terus maju, tapi kita juga harus terus berkembang gitu. Ya, terus mulai aja coba hal baru gitu. Karena pengalaman itu nggak bisa kita dapetin untuk dua kali gitu. Selagi kita bisa ya, silahkan kita coba gitu. Bal, poster Bejajo yang menurut Cabal yang terbaik yang Cabal edit di episode mana sih? Kita udah pilih 5 episode nih mungkin. Untuk poster mungkin Cabal ada penilaian ya, lain penilaian gitu. Tersendiri lah. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini juga. Ya, di sini kita lihat di situ episode 1 sampai 10 ya. Ada yang mana? Kalau menurut aku pribadi, itu yang paling sulit itu adalah episode pertama Sarinandi. Sarinandi okay. Ya. Sarinandi. Kenapa itu? Juga, kan? Ikut juga, cuman yang kenapa episode pertama Sarinandi? Karena saat mau editing bingung mau dibuat seperti apa sih poster ini gitu. Soalnya kan kalau episode 2, 3 oh sudah tahu konsepnya ya. Gini, ya.
kalau pas awal-awal itu kan pertama bingung mau dibuat kayak gimana, konsepnya seperti apa gitu. Harus menyesuaikan juga sama tema yang disampaikan dalam video tersebut gitu. Nggak sekedar cuman nempel gambar, nambah teks judul ya udah gitu. Kalau cuman gitu juga nggak ada pesan tersendiri ya bingung juga gitu. Apalagi nentuin judul itu kan harus merangkup dari keseluruhan cerita yang disampaikan dalam video tersebut gitu. Kami berempat gimana sih menurut siapa? Oh, kalau buat kawan-kawan dari program Bejajo ini yang berempat, menurut aku yang buat asiknya tuh fleksibel. Walaupun sudah di konsep seperti itu, yuk banyak perubahan sih. Berubah ya, banyak perubahan. Taunya gini, ada kendala itu ini, tapi ya fleksibel aja gitu. Oh bisa, ini pasti bisa gitu. Walaupun mau nggak mau gitu harus dipaksakan gitu. Ya namanya program gitu harus selalu dikejar gitu semaksimal mungkin, apapun kendalanya gitu harus tetap maksimal gitu pastinya. Karena di Bejajo ini juga kan semuanya mahasiswa. Jadi kita nggak canggung-canggung gitu ya. Mau ngapain ya terabas. Tapi nggak melenceng dari arah yang sudah ditentukan sama sisi program. Jadi bukan ya tentunya. Harus tetap menjunjung kiblat. Mungkin terakhir nih, pesan ataupun kesan terbaik selama 10 episode bagaimana? Dari Jabar dulu nih. Iya, dari Jabar yang udah pegang mic nanti terus. Apa nih pesan dan kesan selama? Singkat aja, Jabar. Gimana ya? Yang penting kalau kalian penasaran tentang apa yang kami tampilkan ya silahkan nonton gitu, karena setiap episode itu punya cerita menarik dan ilmu tersendiri dalam video tersebut. Sekali gitu itu. Jangan lupa like, subscribe, and share pastinya. Tonton dong. Lanjut. Oke. Kalau saya sih alhamdulillah nambah lagi ya kalau saya masuk di program Jajo ini. Salah satunya di editor ya. Di program ini kan saya menghandle seluruh videonya untuk diedit dan juga menambah pengalaman bagaimana sih untuk mengedit sebuah program. Jadi ya untuk nambah pengalaman juga lah. Dari ujung Wendra. Jadi apa ya, kesan dan pesannya, pokoknya untuk 10 episode yang kita buat kemarin itu benar-benar banyak pengalaman lah, pengalaman berharga. Salah satu apa ya, kayak ingatan lah nanti misalkan kita udah besar, udah dewasa, pasti udah kita bisa nih buat yang kayak gini. Pernah kayak apa ya, rasa dejavu lah mungkin nanti. Walaupun kita udah kayak di insya Allah, siapa tahu ada yang bekerja di stasiun gede kan, kita udah tahu nih step by stepnya, langkah dan angkanya, kayak nggak langsung terjun ke besar itu, tapi setapak demi setapak pun kita lewati gitu. Jadi ya pokoknya untuk kalian-kalian subscriber sejati kami, penonton setia, pokoknya pantengin aja terus, pasti setiap episodenya ada hal-hal yang baru yang kita buat ya. Oke. Lanjut Rizka. Kalau dari Rizka sendiri sih di 10 episode ini Rizka cuma dapat pelajaran banyak sejarah. Ini dari apa? Enggak pede bicara di depan kamera, sekarang ya lumayan pede ya. Udah nah, oke. Dan untuk apalagi ya? Dari 10 episode ini, mungkin Rizka ada 2 atau 3 yang enggak ikut ya? Iya. Nah, karena itu ada halangan. Kadang aku sendirian 2 kali ya? Maaf ya, Boya. Ya, selebgram lah, susah gitu. Ngatur waktunya susah gitu. Bukan susah. Kan katanya tadi kan ada tabrakan, jadi diundur kayak gitu. Sudah di iniin. Ini jadi nggak bisa, nah jadi nggak bisa kayak gitu. Ya maaf. Ya produsernya salah. Kan kalau Rizka nggak nyangka bisa masuk ke program Bejajo dipilih, kan nyangka nggak bisa masuk ke program Bejajo? Nah, mungkin itu aja sih dari Rizka. Oke, terakhir nih tentunya. Pengalaman ya yang pasti kita dapat itu pengalaman ya dari kita berlima. Pengalamannya sangat luar biasa. Kita banyak ketemu-temu orang-orang penting ya, owner yang memang sudah gimana ya, kebanyakan
iya, kebanyakan cerita dari pengusaha-pengusaha ataupun owner-owner restoran yang kita kunjungin dan tempat-tempat wisata itu, mereka itu mulainya dari nol gitu. Bukan mereka udah ada semua, tinggal jalannya nggak ada, tapi dari nol semua. Tentunya pengalaman itu yang sangat luar biasa tentunya. Apapun itu, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, itu tentunya kita nggak mikirin apa-apa, tapi kita bagaimana sih kita mendapat pembelajaran di sini gitu. Jangan apa ya, kerja itu ikhlas dulu lah, iya, gitu. Untuk masalah hasil atau ya biarlah orang-orang yang menilai gitu. Yang penting kita udah kerja ikhlas ya, kita udah semaksimal mungkin untuk ngusahain itu ya. Tentunya pengalaman itu sangat luar biasa, dan juga kita bisa tahu nih sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang. Ya ternyata sejarahnya seperti ini. Dan juga terakhir nih harapan untuk teman-teman dari Bejajo, kedepannya mungkin kita lebih makin solid lagi, bersama dengan yang lain juga, salah satunya dengan Cabal yang memang kita harus terus berkoordinasi ya, dengan kampus juga, mungkin kita lebih solid lagi komunikasi kita ya. Ini ada kritik, saran ataupun masukan untuk program Bejajo, silakan gitu, hubungin saja ya, mau komen, mau langsung chat aku, Kak Farhan gitu ya, Rika ataupun Cabal. Iya, silakan gitu. Kami sangat butuh ya, setelah menjalani 10 episode ini kami sangat butuh masukan-masukan untuk kedepannya itu kami harus seperti apa. Dan juga aku nih khususnya sama Kak Farhan ini masih menunggu jawaban dari kampus karena kami mau tamat. Nah, ini kami berdua masih dipakai atau enggak nih nanti? Kontraknya nih masih enggak ya? Itu sih untuk kedepannya sekali lagi kami ucapin terima kasih ya untuk Sisipol Chandra Dimuka ya, yang sudah support kita, dan juga kru-kru tim-tim dari Chandra Dimuka TV yang saling bantu bekerja sama ya, terutama pimpinan kita ya. Ibu Sumani Bayunita. Iya ya. Terus ya, semoga semuanya kita lancar. Apalagi yang mau disampaikan? Semangat juga untuk kawan-kawan yang di program lain. Iya. Untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Ayo kita sama-sama untuk satu nama ya. Iya. Chandra Dimuka TV dan Sisipol Chandra Dimuka. Iya. Oke, sekali lagi terakhir terima kasih untuk sahabat-sahabat Chandra Dimuka TV, khususnya yang suka sering nonton Bejajo, yang kadang komen yang bagus, kadang itu ya kita terima semua di situ ya. Jadi silakan tonton kembali 10 episode. Terakhir kita tutup ya, jangan lupa ya Rizka ya, like, komen, dan subscribe, dan juga ditonton ya, dan juga di share dong tentunya biar semakin naik ya. Kita tutup sama-sama ya, langsung nanti bareng-bareng Bejajo ya. Bal ikut ya. Sebenarnya kita tutup dulu Rizka ya, sekali lagi terima kasih udah ngikutin kita hari ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejajo berjalan-jalan sambil sanjung.